Dua pelari pecut negara, Muhammad Azim Muhammad Fahmi dan Sherin Samson Vallaboy terlepas peluang layak ke Sukan Olimpik Paris 2024 secara merit selepas gagal menghasilkan keputusan diinginkan pada kejohanan terbuka Kazakhstan. Kejohanan ini merupakan peluang terakhir buat kedua-dua pelari itu melayakkan diri secara merit menerusi kedudukan ranking kelayakan Olimpik selepas masing-masing tidak berjaya layak secara automatik sebelum ini. Muhammad Azim yang turun dengan misi untuk muncul juara selain perlu mencatat 10.20 saat bagi melonjakkan rankingnya terpaksa akur apabila sekadar meraih tempat ketiga dengan catatan 10.37 saat pada aksi final di pusat latihan Olimpik Almaty. Tempat pertama diraih jago pecut Thailand Purple Bunson dengan catatan 10.23 saat diikuti Kaihan Oza dari Turki yang meraih perak menerusi catatan 10.25 saat. Dalam pari itu, Sherin muncul juara saingan 400 meter dengan catatan 52.60 saat meninggalkan atlet tuan rumah Ana Shumilo 56.01 saat dan Milana Zubareva 57.80 saat. Namun gagal dalam misi memecahkan rekod kebangsaan 51.79 saat miliknya. Muhammad Azim perlu menembusi kelompok 56 sementara Sherin 48 pelumba terbaik dalam kemas kini ranking kelayakan Olimpik yang dijangka diumum esok. Sementara itu, pengarah teknikal Kesatuan Olahraga Malaysia, Robert J. Ballard, menyifatkan kedua-dua pelari pecut negara telah mempamerkan semangat juang yang tinggi bagi melayakkan diri secara merit ke Paris.